Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Baik, kita akan lanjut pada kitab Al-Akhlaq fil Baniyan, membahas tentang akhlak. Pertama, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif Umar bin Ahmad Baroja. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan apa yang telah dia tulis untuk bangsa. Lahul Fatihah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين يجب أن يتأدب الولد من صغره. Hendaknya harus bersikap sopan, beradab, yaitu anak kecil ketika ia sejak dini atau masih kecilnya. Ini ceritanya ini. Ahmadu waladun saghirun. Ahmad adalah anak kecil. Lakinnahu adibun. Akan tetapi dia sudah bersikap sopan santun, yang mana umurnya ini sudah katanya masih kecil gitu, tapi ia sudah punya adab gitu. Walihadza yuhibbuhu abuhu. Oleh karenanya ayahnya mencintainya. Bahwa aidon yuhibbu su'ala an kulli syai'in la yafhamahu. La yafhamuhu. Dan ia juga senang. Di sini kita bukan artikan cinta ya, tapi senang bertanya hadap segala sesuatu yang ia tidak pahami. Wa zata yaumin tanazzaha ma'a abihi di bustanin. Pada suatu hari ia berjalan atau bertamasya bersama ayahnya di taman atau di kebun. Faro'a syajara wardin jamilatan. Maka ia melihat ada sebatang pohon mawar yang begitu indah. Walakinnaha mu'wajjatun. Akan tetapi bunga tersebut itu sudah bengkok atau sudah layu. Faqala Ahmad, Pak Ahmad berkata, ma ajmal hadhihi syajara. Betapa indahnya pohon ini. Walakin limadza ya abi ia mu'wajjatun. Tapi kenapa wahai ayahku ia sudah bengkok atau layu? Faqala al-abu, ayahnya berkata kepadanya atau menjawab, li'anna al-bustaniya lam ya'tani bitaqwimiha. Karena tukang kebun itu tidak memperhatikan untuk meluruskannya min sigariha, dari baru pohon yang kecil ini, pohon bunga mawar kecil ini dia tidak perhatikan gitu, sehingga besarnya itu dia jadi bengkok ini. Qasarat mu'wajjatun. Maka ia menjadi bengkok itu. Karena tidak diperhatikan sejak awal bunga tersebut, maka besarnya dia menjadi bengkok. Qala Ahmad, al-ahsanu an nuqawwimaha al-an. Sebaiknya kita yang meluruskannya sekarang. Fadhahika abuhu, maka ayahnya tertawa. Faqala lahu, dan berkata kepadanya, la yata'atta zalik ya waladi.
Hal tersebut tidak mungkin, wahai anakku. Di annaha qad kaburat. Karena dia sudah tumbuh dewasa. Bukan dewasa sih. Sudah besar gitu. Pohon batangnya tuh, bunga mawar tersebut sudah besar. Wakoluzat saquha. Dan apa namanya? Batangnya itu sudah kokoh gitu ya. Sudah kokoh. Fakadzalikal waladu. Oleh karena itu seorang anak alladzi lam yata'addab, yang mana seorang anak jika tidak beradab min sigharihi, sejak dia masih dini atau sudah masih kecil, la yumkinu ta'dibuhu fi kibarihi, maka tidak mungkin dia akan menjadi orang sopan atau beradab ketika dewasanya nanti. Nah, itu dari apa namanya? Ulasan dari pertemuan ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan beberapa mufradat yang baru dan tentu mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Sang Mu'alif. Tapi perlu kita ketahui terkait la yumkinu ta'dibuhu fi kibarih ini, jika dia sudah besar nanti tidak mungkin beradab, itu ya sebenarnya mungkin saja gitu. Kalau terkait hidayah itu kan siapa yang tahu. Hanya bagaimana kita mengambil hidayah yang telah diberikan nanti. Ini hanya pendapat Sang Mu'alif ya. Boleh diterima, boleh diambil hikmahnya saja. Nah, mungkin Ana cukupkan sampai sini. Nanti kita akan lanjut. Sekian. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.